Papa! Ini piring untukmu. Ini piring untukmu. Pada tahun 1964, India menerapkan kebijaksanaan ekonomi untuk memperkuat pertanian dan mendorong produksi barang-barang konsumsi. India tidak mengorbankan petani untuk menghasilkan modal bagi kemajuan industri. India tidak mengekspor barang mentah, juga tidak mengekspor produk dari tenaga kerja murah. Kapal-kapal Amerika itu
mulai mengancam lagi kewibawaan negara-negara kecil. Dunia ketiga hanyalah kesedihan bagi para sejarawan, seperti model-model pembangunan yang murung di matamu. Tidak ada demokrasi! Tabah! Waktu itu tahun 1986, ada 3.130.000 siswa SLTA yang lulus di Indonesia. Tetapi mahasiswa yang diterima hanya 1.280.000 orang. Sisanya lagi sebesar 1.850.000 siswa. Pergi entah kemana. Ada telepon yang berdering. Dunia pendidikan hampir sama dengan nasib cinta. Kalau kita lihat setahun ke belakang, siswa SLTP berjumlah 5.800.000 murid. Siswa SD berjumlah 25.800.000 murid. Kemana sih sayang 25.800.000 murid itu hingga tinggal 1.280.000 murid? Apakah mereka menjadi yanti seperti diriku? Hah! Omong kosong! Pembangunan tanpa pendidikan, omong kosong pula! Teknologi tanpa ilmu kesenian, seperti cinta tanpa sopan santun. Aku mencium batu, Papa! Aku tidak punya pisau, Papi! Setelah cara membawa ember ke kamar mandi dan mata memandangi tubuhku yang telanjang. Set! Tidak serendah itu! Seperti menjilat ke dengkul kakimu! Aku tidak membencinya setelah itu! Cintaku yang sejati tidak akan mati, Yanti, walaupun telah berganti banyak penghuni. Aku tidak sedih seperti Amir Hamzah yang hanya menyerahkan cintanya kepada satu orang. Hanyut aku, kekasihku, hanyut aku. Ulurkan tanganmu, tolong aku, sunyikan sekelilingku. Tiada suara kasihan, tiada angin mendingin hati, tiada air menolak lelah. Dahagakan kasihmu, hauskan bisikku, diamku menyebabkanmu mati. Langit menyergap, air berlepas tangan, aku tenggelam-tenggelam dalam malam. Air di atas menindih keras, bumi di bawah menolak ke atas. Mati aku, kekasihku, mati aku. Cinta yang sedih membuatku hampir mati. Wah! Hih, tabah! 12 menit lagi, kamar ini akan berubah. Telepon berdering, tagihan listrik, uang sampah dan keamanan, pajak bumi dan bangunan, tagihan koran, gas habis, pembantu kabur, arisan, arisan, operasi dan asuransi, kredit rumah. Kau menawarkan cinta, aku tidak punya kekuasaan.